Afrika, anak TI keren. Saya sempat membaca beberapa tulisan artikel lepas bahwa games itu membuat orang bodoh. Nah, ini game developer, Yarsi punya track peminatan membuat game. Apakah betul game ini membuat bodoh dan akhirnya Yarsi menjadikan orang bodoh? Nah, mohon dijawab. Gawat, serem ini pertanyaannya, Pandes. Pertanyaannya bagus sih, karena pada dasarnya bodoh juga pilihan ya. Iya. Sayangnya, kami berdua gak percaya yang namanya main game itu membuat orang bodoh. Tapi baik lagi ya, main gamenya ngapain. Oke. Iya kan? Bahkan main game judi pun bisa bikin orang pintar sebenarnya. Iya, sebenarnya ada kajian namanya gamification, part of game studies. Gamification, oke. Iya.